ya dengan bahasa intermittent fasting atau puasa autofagi tadi, itu adalah salah satu kaidah yang paling mudah kalau Anda mau lakukan proses auto detox ya. Jadi salah termasuk kalau misalkan kalau seandainya nggak melakukan apa tuh namanya 3 days fasting katakanlah misalkan itu ya, ya minum aja tuh, apa yang bisa kita lakukan 24 jam 24 hour fasting. Selama 24 jam nggak makan apa-apa, Anda minum saja ya, Anda minum saja. Ada terus ada beberapa jenis makanan yang bisa menstimulus apa tuh namanya keadaan autofagi tadi, salah satunya adalah kopi. Jadi kopi itu bagus memicu autofagi ya, kopi, tapi bukan kopi campur susu, bukan kopi campur creamer, kopi pahit. Nah gitu, ini coba dibuka datanya, ada tuh ya, kopi memicu atau menstimulasi autofagi. Jadi itu bisa Bapak Ibu kerjakan, ada beberapa sih. Nah kalau saya, kalau nggak pakai kopi, nah ini bisa juga kaidah ini ya. Jadi ketika Anda tuh pagi-pagi tuh misalkan, atau mungkin lagi memang hari ini tidak ada makan, kalau saya biasanya pakai rimpang-rimpangan ya, entah ada jahe, ada serai gitu kan yang saya masukkan di situ, ada jahe, serai, mungkin apalagi tuh kadang-kadang kencur saya masukkan, kunyit juga saya masukkan. Nah itu juga kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi itu juga menekan rasa lapar sebenarnya, menekan rasa lapar dan mengurangi sensasi kita pengen makan. Tapi dengan catatan jangan dikasih apa-apa lagi, betul-betul minumnya plain aja ya, plain itu dia menekan rasa lapar itu. Nah yang menarik ya, ketika mereka ini kita konsumsi Bapak Ibu sekalian secara rutin, maka yang terjadi dia memperbaiki sistem tubuh ya, karena emang nggak ada yang masuk kan, karena nggak ada yang masuk, karbo nggak masuk, apa nggak masuk, maka otomatis yang terjadi dia mencari apa namanya sumber-sumber energi yang bisa dipakai untuk itunya kita, untuk apa tuh namanya energinya kita ya. Jadi bahan-bahan tadi itu akhirnya yang mereka lakukan dalam tubuh kita apa? Oh banyak. Jadi saya tuh jujur ya, pernah suatu hari saya diceritakan seorang guru saya, dia sahabat saya juga, dia katakan apa tuh namanya dia banyak ya, karena pasien itu masya Allah ya, dari berbagai tempat dia cerita itu. Itu cerita banyak orang-orang yang katanya, kata beliau itu dia konsumsi rimpang-rimpang itu ya, jahe, kunyit, apa segala macam itu masya Allah dia bilang banyak sekali yang mengaku mendapatkan tubuh yang jauh lebih fit seperti tadi Pak Sahid tadi sampaikan kayak begitu, dengan hanya modal gitu doang. Karena emang kerja mereka itu bagus sekali ya, aslinya jauh lebih luas daripada yang sekedar kita ketahui gitu kan. Karena memang disitulah letaknya sebenarnya saripati nutrisi kita yang Allah masukkan dalam si rimpang-rimpangan tadi. Makanya contoh nih, contoh ya, sekarang kan tren tuh misalkan bahasa anti-aging, anti-aging katakanlah ya. Anti-aging itu ya slowing down aging lah ya, dia memperlama penuaan meskipun ya pasti mati juga ya. Tapi maksud saya itu dia slowing down aging itu ternyata kalau Anda lihat salah satu dokumenter di TV itu tentang negara-negara yang atau kota-kota yang dia punya usia harapan hidup itu tinggi, salah satunya itu di Okinawa. Baik, saya ceritain Okinawa. Okinawa itu ada video dokumenter, saya lihat ada ibu-ibu lah, nenek-nenek umur 80 tahun, 90 tahun, dia bisa masih bisa masukkan benang ke dalam jarum tanpa kacamata. Tanpa kacamata, 90 tahun masuk ke nama dia tanpa kacamata. Dan ternyata Okinawa itu buat sekalian salah satu yang apa tuh namanya menarik itu adalah tinggi sekali konsumsi kunyitnya, kunyit. Jadi mereka sangat dekat dengan kunyit, teh kunyit, apa kunyit, semua kunyit gitu kan, bahkan asinan kunyit juga ada. Karena kunyit merupakan salah satu anti-aging yang paling bagus ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Di situ disebutkan dalam dokumenter itu bahwa mereka sangat tinggi. Jadi kalau ditanya rahasia mereka itu hidup sehat kayak apa? Ternyata mereka banyak sekali atau tingkat konsumsi ubinya, terutama ubi ungu. Nah, ubi ungu kan biasanya banyak tuh di mana tuh di
Tawang mangu ya, tawang mangu. Tapi jadiin keripik sama kita kan, jadiin keripik. Padahal ubi-ubi itu salah satu apa ya, kalau buat laki, buat perempuan juga bagus, buat kita laki-laki juga bagus sebenarnya seratnya ya, prebiotiknya, mungkin apa asam lemak rantai pendeknya, macam-macam lah itu banyak sekali di umbi-umbian tadi gitu. Jadi sebenarnya kaidah-kaidah sederhana begini Bapak Ibu sekalian ya, yang ada di berbagai kota tadi itu sebenarnya mungkin boleh saya sampaikan ya, ada semua di Indonesia, ada semua.